Bertempat di Balai Kerapatan Sri Mahkota Wisma Daerah Bengkalis, Bupati Bengkalis Kasmarni memimpin deklarasi komitmen Kabupaten Bengkalis dalam menangani stunting. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan stunting di negeri junjungan. Dalam deklarasi tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak kepada seluruh lembaga pemerintahan dan lapisan masyarakat untuk saling bergandeng tangan bahu-membahu serta berkolaborasi menuntaskan masalah stunting di negeri junjungan. Pasalnya, program pencegahan stunting merupakan program prioritas nasional. Kami koordinasi bersama instansi terkait untuk penurunan tingkat stunting. Tentu saja dengan kerjasama dengan seluruh BD terkait, dalam hal juga penganggaran anggaran yang sesuai dengan ketentuannya, insya Allah kami siap mendukung untuk penurunan tingkat stunting di Kabupaten Bengkalis. 10,6%, dan ini akan berusaha secara bertahap kita turunkan seminimal mungkin lah. Itulah salah satu usaha kita lintas sektoral dengan berbagai bidang, lintas OPD, instansi terkait, semuanya akan kita galakkan sesuai dengan cita-cita dan harapan kita bersama. Ini juga masuk dalam program prioritas ya? Iya, salah satu program prioritas nasional. Deklarasi ini juga diikuti Wakil Bupati Bengkalis, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ketua DPRD Bengkalis, dan Dim 0303 Bengkalis, Polres Bengkalis, Forkompimda, serta Camat Sekabupaten Bengkalis. Dari Bengkalis, Dedy Moko dan Hardi, Ceria TV melaporkan.